Pembalap tuan rumah, Iker Lekuona dari tim satelit Tektri KTM Factoy Racing, tampil tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Valencia 2021. Lekuona mencetak waktu lap teratas, dengan angka 1 menit 40,569 detik. Iker Lekuona mengungguli rider asal Australia, yaitu Jack Miller dari tim Ducati Lenovo, dengan gap plus 0,155 detik. Posisi tercepat ketiga menjadi milik pembalap Portugal, Miguel Oliveira dari tim satelit Red Bull KTM Factory Racing, dengan gap plus 0,161 detik. Sementara pembalap Pramac Racing, Johan Zarco, dan Joan Mir dari tim Suzuki X-Star, masing-masing finish di posisi keempat dan kelima. Berikut hasil lengkap latihan bebas 1, MotoGP Valencia 2021.